kami dari UMM pada pagi hari ini kami coba mengunjungi salah satu instalasi yang ada di sekolah kami, yaitu di SMKPP Negeri Kupang. Tujuan kami untuk mau melihat proses kerja pada instalasi tersebut setiap hari. Nah, hari ini kita sudah memantau dan melihat proses kerja yang ada di instalasi ini. Bukan satu kegiatan, yaitu penyuntikan pada ternak yang dalam keadaan sakit. Nah, semua ini dilakukan oleh salah satu teman kita, Ibu Dr. Hewan. Jadi harapan kami ke depan biar ternak yang setelah dilakukan pengobatan dapat sehat dan dapat